Baik, kita bersua kembali. Pastinya seperti kebiasaan kita nak bersama dengan rakan penyampai kita di Konti Radio Terpilih. Ya, Konti Radio Terpilih pada pagi ini iaitu Kedai FM. Jadi kita nak bersama dengan DJ Nasri dan juga DJ Syirah yang sudah pun bersedia di sana. Silakan. Silakan. Jalan besar tak payah naik kereta. Bila lapar minum kopi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibas di... Yes, di Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa Kedai FM. Assalamualaikum Malaysia. Hai, siapa boleh dengar seleksi Konti Pagi RSPM. Okay. Anda boleh tonton kami di TV1 dan juga MyFreeview 123. Okey, kita tak nak buang-buang masa untuk hari ini. Sebab apa kita nak maklumkan kepada Malaysia hebatnya kita di Kedai FM ni. Sebab apa kita antara salah sebuah stesen radio yang terbaik di kawasan utara. Terbaik di utara. Sebelum tu terima kasih kepada Ismail dan juga Syuhaida di Angkasa Puri. Dan sikitlah perkabaran dari Kedah mengenai dengan sumbangan tahunan Yayasan Sultanah Bahia. Boleh ya? Boleh, silakan. Okey, 22 Persatuan dan juga Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Negeri Kedah menerima sumbangan geran tahunan daripada Yayasan Sultanah Bahia YSB dengan jumlah keseluruhan berjumlah RM45,000 dan juga geran tahunan itu disampaikan oleh Tunku Temenggung Kedah yang juga pengerusi YSB Tan Sri Tunku Puteri Intan Syafinas almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Hebat kan? Hebat sangat-sangat. Itu sedikit perkabaran dari Kedah. Ada lagi perkabaran DJ? Semestinya banyak sangat perkabaran dari Kedah ya. Syu dan juga Ismail. Saya minat sangat kalau kata sebut pasal Ismail ni, dia ni orang yang pintar tuan-tuan dan puan-puan kan? Okey, tapi untuk anda juga waktu ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan ibadah kurban yang akan dilaksanakan nanti. Di mana tu? Kedai FM nanti. Sabar dulu bas. Sebab apa Malaysia tu tunggu. Sebabkan kita akan adakan ibadah kurban bersama dengan rakan-rakan strategik kita iaitu bersama dengan Kedah, bersama dengan Lembaga Zakat Negeri Kedah. Betul. Dan juga yang pentingnya bersama dengan Jakwa. Di mana? Di Baling, Ulu Legong, Baling. Ya, jadi, di Kedah juga kan? Di Kedah juga. Untuk orang-orang Baling, Muha memang hebat lah. Sebab apa? Kedah FM akan turun ke Baling dekat dengan Telaga Ayak Panas. Di situlah salah satunya adanya etik-etik yang orang kata apa? Orang asli. Etnik Kensui. Jadi bersama dengan Razali Kulim juga Tok Batin di sana nanti insyaAllah. Okey, baik, berkenaan dengan ibadah kurban yang akan diadakan di sana, kita tim squad Kedah FM yang diketuai oleh Suryani Muhammad dan juga DJ Faizal Zainal Abidin, kita akan turun padang ya. Betul. Memberikan sumbangan daging kurban kepada insan-insan yang memerlukan supaya mereka juga mampu untuk merasai apa yang kita rasa di sini kan. Itulah makna sebenar ibadah korban. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang mampu untuk memberikan juga ya seekor lembu daripada Kedah dan juga seekor lembu lagi dari ZNK untuk kita sama-sama. Alhamdulillah, berkongsi rezeki. Kongsi rezeki lah macam tu. Ya, nama pun Squad Kedai FM Mai Singgah Kongsi Rezeki. Yes, semestinya. Sampai dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha 2024. Cik ada kat sana nanti? Ada semestinya Cik ada. Tapi sayangnya bas tak ada. Jadi E sahaja yang P. Okey, untuk seluruh Malaysia sebenarnya, kita tujuan kita buat di situ adalah macam dikatakan tadi, untuk sama-sama kita kongsikan rezeki. Betul. Dan juga kita fahamkan di kawasan Baling juga nanti ramai yang akan sama-sama dengan kita atas jemputan juga. Dan juga untuk ibadah kurban tersebut, kita agihkan kepada masyarakat orang asli di situ. Yang nama telah pun kita ambil. Ya, tak berapa lama dah. Mestilah kita kalau buat ibadah kurban, mestilah ada yang tashrik. Nanti kami akan kongsikan lah tarikh itu bila. Semestinya. Kalau kata hari raya kurban, yang pertama hari tashrik, kedua, ketiga dan juga keempat. Antara hari-hari tersebutlah yang akan kita berada di sana nanti Malaysia. Hebat kan Kedai FM? Memanglah, sebab itulah dia terbaik di utara dan juga nombor satu di utara. Kita nak ajak Ismail dan juga Syu macam mana nak ikut kita ataupun tidak. Kita ke Baling nak bawa ke Baling pastinya. Tapi kita tak lupa tau. Sebab apa? Asyik FM juga akan turut ke sana. Ya. Kan? Kita bawa juga daripada Asyik FM ke Baling.
berpaling untuk program Kedah FM. Satu lagi di sana, setelah kita selesai buat ibadah kurban tu, untuk aktiviti sebelah malam tu, kita akan sama-sama santai untuk mandi ayam panas. Jangan mandi lebih-lebih sangat, kembung. Okey. Baiklah, rasanya setakat ini saja. Yeah. Dua perkabaran dari Kedah. Mm-hmm. Terima kasih juga Berbit, Suriani Muhammad untuk hari ini. Dan juga tak lupa Asri Ismail dan juga Faizah Ahmad. Mm-hmm. Seterusnya. Dan juga kita kembali bersama dengan Syuhaid dan juga Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kedah FM, DJ Nazri dan juga DJ Syirah bersama dengan kami. Seperti mana yang dikongsikan tadi, jom kita join dan juga kita sertai aktiviti yang telah pun dikongsikan oleh mereka di Kedah FM, dan juga boleh dapatkan maklumat lanjut di Facebook dan juga perkongsian media sosial Kedah FM.